والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ألا تطغوا في الميزان. Kol-kolahnya disimpan kemana tuh? Ya. Topo. Apa yang kita baca harus sama dengan apa yang didengar orang lain. Jangan top, jangan ke dalam. Topo, topo. Nah, harus jelas sih ya. Kol-kolah sebelumnya ya. Jadi top. Ke dalam itu, bukan keluar. Yang namanya mantul, keluar. Ulangi. Ella taupo. Ulang, jangan taupo. Terus jangan putus. Kalau itu nanti lainnya kayak kubro. Ella taupo gaw, taupo gaw. Jangan taupo. Jangan berhenti ya. Bunyinya nggak boleh putus, harus mengalir, ya, nggak ada sakit di situ ya. Allah taufawu, lah. Allah taufawu fil mizan. Adil, apa? Apa? Pakai mic biar kenal. Apa? Iya, topo, wow. Topo. Topo. Iya. Gitu. Anna topo wow fil mizan. Anna topo. Sekali lagi coba, Kak Den. Anna topo wow, topo wow, topo. Allah taqwu fil mizan. Wa aqimul wazna bil qist. Jangan lagunya balik ke yang tadi. Allah wakilani. Kalau sudah pakai lagu pancingan begitu, habiskan jawab. Na 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 na. Kecuali kamu bacanya Allah taqwu fil mizan. Na 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 gitu. Tapi kalau mizan na 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 gitu. Itu ya. Jadi jangan balik lagi ke situ, nanti tumpang tindih lagunya, ya. Sekarang kalau mau pakai lagu yang kedua begitu, dirubah dulu mizannya. Allahu fil mizan. Nah, gitu. Baru na 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 na. Ya, oke. Okay. Kalau mizannya diturunkan aja, baru lagu yang kedua begitu. Allah taqwu fil mizan. Tapi maksimal 6 harokat dong, ya. Jangan 4. Karena kalau enggak rata, tadi 6 harokat, sekarang 4 harokat itu sama tuh Fadil kumis sebelah kanan 4 harokat, kumis sebelah kiri 6 harokat. Cakep enggak? Kagak. Ulangi. Allatatqu fil mizan. Oke, ntar belajar kol-kolah ya di sini ya. Lanjut. Mana? Itu bang. Wa aqim.
tukhsirul mizan. Nah, itu baru pancingan naik ke atas, gitu kan? Ya 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 ya. Wal arda wada'a lil anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Angkat di situ. وَنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. Coba naik pada ذَاتُ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. Iya, cakep ya, cuma jangan fiha. Fiha fakihatun bertemu dengan wawu idgham bi gunnah, jangan di bibir fakihatu, itu belum gunnah di situ ya, di pangkal hidung fakihatu ya, hidungnya ditutup tuh ketelawan tuh fakihatu to to, tapi kalau fakihatu itu di wawu ya, di bibir ya, bi gunnah, dengan gunnah. Gunnah itu suara pangkal hidung. Ya, sering saya ilustrasikan itu orang bindeng, orang bindeng. Tahu? Orang bindeng ngomong meninggal sama mendingan sama. Mana saudaranya di rumah sakit? Sudah meninggal. Alhamdulillah, sudah sembuh. Bukan meninggal, meninggal. Gitu. Ya, coba fakihatun itu. Kan dua proses. Idgham itu artinya masuk atau lebur. Bi itu dengan gunnah atau ma'al gunnah. Dengan gunnah tapi batasannya dua harokat gitu. Ya. Fakihatu. Coba tu. Mantum lalu tu di bibir. Ya. Ya, lagunya udah bagus yang tadi coba. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Iya, Pak Dili termasuk cerdas, kasih tahu sekali bisa. Ya, nah, insya Allah jadi kori internasional, amin. Lanjut, pindah lagu apa biasanya? Hmm? Iya, biasanya sih memang urutannya begitu, Bayati, Nahawan, Obah, Sibah, Hijat, Los. Langganan, orang hakimnya udah tahu, pindah mana tahu dah.